Halo para pencari ilmu. Kali ini kita akan menceritakan kisah seorang pemberi pesan Tuhan yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kami akan menceritakan lebih detail tentang Nabi Nuh alaihi salam namun dalam durasi yang singkat. Pertama, siapa itu Nabi Nuh? Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam dan merupakan cicit dari Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh lahir sekitar 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Nuh mulai berdakwah sejak usia 100 tahun. Ketika usia beliau 650, Allah kirimkan banjir besar yang menggelamkan bumi. Tidak ada tempat berlindung selain dari kapal bahtera raksasa yang dibangun oleh Nabi Nuh. Ketika usia Nabi Nuh menginjak 210 tahun, Allah memberikan wahyu jika bumi akan tenggelam oleh banjir besar. Sejak saat itu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon jati yang kemudian ditebang 40 tahun kemudian. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh membangun bahtera raksasa dari pohon-pohon jati tersebut. Nabi Nuh membangun kapal bahtera tersebut selama 400 tahun. Selama Nabi Nuh membangun bahtera tersebut, orang-orang yang tidak mengimani Nabi Nuh selalu mengolok-olok Nabi Nuh ketika melewati bahtera yang dibangun Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap teguh dan bersabar sambil terus membangun bahtera tersebut. Ketika usia Nabi Nuh menginjak usia 650 tahun atau tahun 2348 sebelum Masihi, Allah menurunkan banjir besar yang menenggelamkan segalanya hingga gunung yang tinggi pun tenggelam kerana banjir tersebut. Adapun banjir ini diturunkan Allah kerana doa dari Nabi Nuh yang merasa sedih kerana kezaliman orang-orang yang tidak beriman di muka bumi. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh ayat 26. Sebelum banjir besar tersebut datang, Nabi Nuh mengumpulkan hewan-hewan sepasang-sepasang dan menaikkannya ke dalam bahtera beserta para pengikut Nabi yang jumlahnya hanya 80 orang saja. Adapun jumlah populasi manusia di zaman Nabi Nuh menurut beberapa sumber adalah sekitar 17 juta hingga 20 juta manusia. Sungguh ironi, dari jumlah manusia yang banyak seperti itu, manusia yang mengikuti Nabi Nuh hanya 80 orang saja. Bahkan salah satu anak Nabi Nuh termasuk orang yang ditenggelamkan dalam banjir tersebut kerana tidak mempercayai ayahnya sendiri. Dalam surat Al-Qa'an, ada yang menarik saat Nabi Nuh memanggil anaknya yang tertinggal ini. Karena dituliskan dalam Al-Qa'an, jika Nabi Nuh memanggil anaknya untuk segera naik ke bahtera dari jarak yang jauh ketika Nabi Nuh berada di atas bahtera dan anaknya yang tertinggal berada di tempat yang tinggi di suatu tempat. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, Yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Surat Hud ayat 42-43. Menurut Profesor Yavuz Ornik, seorang ilmuwan dari Turki, jika Nabi Nuh menggunakan alat telekomunikasi jarak jauh seperti handphone atau telefon untuk memanggil anaknya tersebut, secara logika manusia sudah hidup 2650 tahun dari sejak Nabi Adam diturunkan dari surga dan sangat mungkin teknologi komunikasi jarak jauh sudah ditemukan. Tapi teknologi pada zaman itu lenyap terbawa banjir besar tersebut. Tidak ada yang tersisa di muka bumi kecuali yang naik bahtera Nuh. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Banjir besar ini disebutkan dalam kitab tersebut diakibatkan hujan selama 40 hari dan 40 malam. Banjir tersebut berlangsung selama 40-150 hari menurut kitab Taurat dan Injil.
Nabi Nuh, hewan dan para pengikutnya yang berjumlah 80 orang tersebut terombang-ambing selama waktu tersebut di Bahtera Nuh. Setelah banjir surut, manusia dan hewan pun turun dari Bahtera Nuh dan memulai kehidupan baru di bumi ini. Banyak catatan dalam kitab-kitab kuno dan ayat dalam kitab suci yang menyebutkan jika kehidupan benar-benar kembali ke titik nol seperti ketika Nabi Adam baru turun dari surga. Dalam beberapa kitab seperti kitab Ibnu Katsir, disebutkan jika manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihi salam, maksudnya manusia setelah banjir besar tersebut. Dan Allah jadikan 80 pengikut Nabi Nuh tidak memiliki keturunan seperti dalam catatan kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah yang berbunyi Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunan kecuali Nuh alaihi salam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh iaitu Sam, Ham dan Yafiz. Demikianlah kisah Nabi Nuh secara singkat namun lebih detail daripada yang sering kita dengar dari guru kita pada umumnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita selalu tunduk, taat dan patuh kepada peringatan Tuhan. Bukan tidak mungkin banjir seperti ini terulang kembali jika Tuhan berkehendak. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komentar dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video menarik lainnya.